segera dilakukan. Jadi pas sudah segera, mari kita saksikan siapa yang akan leading terlebih dahulu adalah kita melakukan saat melakukan dan juga Cahaya Semarang. Mari kita saksikan dan juga Rafalgar Nagari. Rafalgar Nagari akhirnya yang berada di bawah kejadian juga yang rasanya juga Pele Magic Rajaya dan juga Buda Kehalilintar yang berada di posisi yang pertama berada yang depan antara adalah Pele Magic Raya. Pele Magic Raya dan juga Kali dengan Kitai dan T. Halilintar yang berada di posisi yang berimpit saat itu dua ekor kuda antara Pele Magic Raya dan juga P. Halilintar. P. Halilintar sedikit maju saat ini memontor ke depan adalah juga P. Halilintar. Saat Kalimantan Selatan, Kalimantan Selatan dan Jawa Barat dan juga P. Magic Raya. Mana juga negara sudah 400 meter yang ada kan atau 400 meter dalam sini antara kuda Pele Magic Raya dan juga P. Halilintar. P. Halilintar saat ini masih berimpit dua ekor kuda yang cukup kuat saudara. Mari kita saksikan antara kuda Pele Magic Raya dan juga P. Halilintar dalam faktor bergerombol nanti. Marilah sekarang kita saksikan siapa yang akan ditukar jenis terlebih dahulu. Adalah kuda Pesona Sewa. Pesona Sewa saat ini yang putus. Pesona Sewa, Ruli Manto. Pesona Sewa, Jaya Asmara. Dan juga B. Halilintar. Ya, beberapa tiara yang sudah diserahkan. Warga besar, pihak timbal dan juga B. Halilintar. Ya, owner baru Pak Aji Jen, pemilik kuda Pesona Cewang. Nah, energinya bagus. Nih, tukang kamera kena kamera. Up. Nah, luar biasa. Nakal ya. Nakal ya. Oke, hampir ditabrak nih Bang Dul nih. Ini luar biasa nih. Nih Pak Ji, anak Pesona udah berapa umurnya Pak Ji? 2 bulan Bang Dul. 2 bulan ya? Udah nakal seperti itu ya? Hobinya lagi lari-lari ya? Lari-lari ya. Oke. Iya. Nih kudanya hampir nabrak Bang Dul tadi nih. Luar biasa. Oke. Ada. Ini luar biasa, 2 bulan usia, 2 bulan. Ya, ini keluarnya terus siang Pak Ji ya? Siang, jadi dia kan baru. Oke. Oke. Nah, ini menurut cerita-cerita lapangan, informasi dari intelijen Bang Jol, Pak Haji ini mau nembak kuda lagi nih, dengar kabar nih. Insyaallah. Ini gede ini lu, ini anak Pesona kan. Iya. Dan ada rezeki, insyaallah kita tambah lagi. Tambah lagi ya. Jadi bukan yang darah bagus ya. Darah bagus ya. Oke. Nah, untuk lokasi kandang baru udah dapat nih Pak Ji? Nah, itu juga Bang Yul, lagi di ini juga. Dicari juga, mudah-mudahan ada yang cocok. Oke. Okay. Insyaallah ya. Jadi kandangnya cocok kan bisa untuk nambah ini juga buat kandang juga. Oke. Ini Bang Jul perhatikan nih Pak Aji dia nih owner baru nih, kalau udah hobi nih mau nih gila-gilaan nih. Nah, hobi di kuda ini sunara soalnya. Beda maksudnya ada satu ketenangan. Oke. Okay. Puas gitu. Puas ya. Kuda kan. Oke. Okay. Nah, nengok dia lagi senang kayak gitu ya. Iya. Dan juga anaknya juga senang juga. Oke. Nah, ini baru pertama kali punya kuda Pak Aji ya? Ya. Oke, baru pertama punya kuda langsung dapat anak seperti ini. Nah, op nakal ya, pakai kentut segala. Oke, luar biasa. Ini mungkin karena senang ya? Ya, jadi kunanya dibawa ke sini kan tuh. Kan? Ah. Tuh kan. Oke. Ini luar biasa nih.
Up. Nih, harus hati-hati nih. Nah, harus hati-hati nih. Oke. Okay. Aman, Dir? Tapi kandang tidur aja lagi ya. Awas, Bang Sudir. Nah, ini. Buka langkah dia ya. Oke. Okay. Nah, lagi ngarah lagi nih. Sap. Oke, oke. Jadi nengok kuda seperti ini pertama deg-degan, kedua senang hati ya. Karena nih kuda nggak punya lampu sen nih. Dia mau belok mana, mau belok mana. Oke, ini harus hati-hati nih, harus jaga-jaga nih. Ini ngarah sini lagi nih. Nah, nih. Nah, oke. Kayak orang berburu. Sampai-sampai. Oke, nah. Ini Bang Jul pun nengoknya senang nih, apalagi nih Pak Haji nih, pemilik kudanya nih. Ya. Alhamdulillah ya. Sehat nih sampai besar, Bang. Oke, oke, oke. Iya. Oke. Bang Jul lah, masuk video Bang Jul itu. Oke, luar biasa. Ini Bang Jul sampai sekarang nih masih deg-degan nih, Pak Haji. Masih deg-degan nih. Nah. Tuh. Jadi gunanya dibawa ke sini kan biar dia... Ototnya kuat ya? Otot, pergerakannya, perkembangan tulangnya gitu kan. Oke, oke. Langkah juga bagus gitu. Iya, iya. Disinilah enaknya kuda, jadi kita lihat dia itu puas, puas ya, nyaman, okay. Ada satu kepuasan yang gimana gitu. Jadi ada ketenangan batin ya? Ya. Oke, okay, oke, okay. Ini kan sunnah juga. Sunnah Rasul ya? Ya. Oke, okay, guys, ini langsung deg-degan ya? Nih, deg-degan luar biasa. Masih. Nengok kudanya, anak kuda dari Pak Haji Jen luar biasa ya. Ini udah berapa kali mau nabrak Bang Jul nih? Inilah resiko menjadi YouTuber kuda ya. Iya, iya. Nah, harus hati-hati. Ini Bang Jul pun tadi enggak tahu nih, dia mau belok kemana, mau belok kemana karena lampu sennya enggak ada. Enggak ada ya lampu sen ya, Bang Jul ya? Enggak ada lampu sen. Iya, Pak Haji pun takut. Takut sama. Takut campur bahagia. Iya. Oke. Okay. Nah, buat Anda yang memiliki rezeki lebih, belum punya hobi, kalau bisa hobinya hobi berkuda. Pertama memang ada satu nilai lebih yang nggak bisa diungkap dengan kata-kata, dan yang lebih penting sunnah Rasul. Insyaallah mudah-mudahan Bang Jul nanti kalau ada rezeki mau juga beli kuda. Amin. Mudah-mudahan Bang Jul bisa. Insyaallah doain. Oke. Okay. Oke. Okay. Sehat-sehat selalu Bang Jul. Sip. Sip. Nah, pesan Bang Jul jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube Tapal Kuda 69. Jadi kalau ada kesalahan Bang Jul di sana, Pak Haji Jen salahkan karena dia yang bawa Bang Jul ke sini. Alhamdulillah berkat Bang Jul informasi kuda juga tambah bagus. Amin. Oke, Pak Haji, terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan anak dari Pesona Cewang bisa menoreh prestasi besoknya. Karena kecil aja udah kelihatan nih. Nah, oke, oke, oke. Nah, ini Pesona Cewang kapan lagi mau dikawinkan nih, Pak Haji? Insya Allah rencana bulan 9, Bang Jo. Bulan 9 ya? Oke, jadi biar lebih cantik lagi ya. Ya, amin. Oke, oke. Oke, oke, siap. Oke, sekian dulu dari Bang Jo. Ini anak kuda yang mau tabrak Bang Jul, luar biasa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.